Halo teman-teman YouTube, juga para pemirsa YouTube semuanya, selamat datang di channel ini. Harapan saya kalian semuanya hari ini, hari yang cerah ini, dalam kondisi sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Kali ini Honda Grand motor jadul tengah mengaspal melintasi jalanan di Banjarnegara. Kalau tidak salah ini daerah Sigaluh, Banjarnegara. Kita sedang meluncur menuju arah Wonosobo. Mari kita ikuti perjalanan ini, saudara, sehingga tuntas nantinya. Ya saudara, video ini saya buat untuk mengabadikan situasi kondisi saat ini, 6 Agustus tahun 2020. Seperti ini keadaannya. Suasana yang cerah di musim kemarau ya. Artinya hujannya sudah sangat jarang. Walaupun sekali-sekali masih hujan. Namun sebagian besar sudah musim kemarau. Ya saudara, banyak di samping jalanan ini bendera merah putih, menunjukkan kalau saat ini adalah waktu bangsa Indonesia merayakan kemerdekaan ke-75. Kalau tidak salah ke-75, 17 Agustus 2020 mendatang. Sekali merdeka, tetap merdeka. Semangat ya kalian semuanya. Di tanggal 17 Agustus ini kita sudah merdeka, tinggal mengisi kemerdekaannya. Kalau zaman dulu, orang tua kita, simbah kita berjuang dengan mengangkat senjata. Kalau tidak punya senjata, bambu runcing pun dipakainya untuk melawan penjajahan. Kali ini kita semua mendapatkan kemerdekaan. Sekarang saatnya untuk mengisi kemerdekaan dengan berjuang penuh semangat di segala lini, segala bidang. Ya saudara, kali ini jalanan nampak lengang. Saya meluncur sendirian dan wah, kita dihentikan sejenak ini tepat di Bank Surya Yuda. Ya, di sini ada perbaikan jalan rupanya. Jadi kita berhenti sejenak untuk memberi kesempatan mobil-mobil dari depan atau kendaraan dari depan. Ya, seperti inilah saudara, kadang-kadang tidak disangka saat kita melakukan perjalanan tiba-tiba mesti berhenti karena ada perbaikan jalan. Ya, kita sudah mulai melakukan jalan kembali, aktivitas kembali. Ya, paling nyaman kalau berkendara adalah jalanan lancar, tidak ada gangguan atau hambatan. Namun demikian, kalau jalanan berlubang itu pun lebih berbahaya kembali, lebih berbahaya lagi maksudnya. Apalagi kalau lubangnya tidak berurutan. Wah, ini kita sekarang sudah memasuki Kabupaten Wonosobo. Jalanan masih halus. Ya, kembali ke tadi ya. Kalau kita menemui lubang yang jarang-jarang itu justru berbahaya, terutama bagi sepeda motor. Misalkan kita
berada di belakang bis. Di tengah-tengah bis ada lubang, kita tidak tahu. Kita kecepatannya cepat, tahu-tahu masuk lubang. Nah, ini yang berbahaya. Maka sebaiknya kita tidak berada di belakang persis mobil, agak jauh. Kalau ada lubang, kita masih bisa mengantisipasi. Tapi kalau lubangnya banyak kan kita lebih bisa berjaga-jaga. Oh, di sini jalanannya penuh lubang. Namun demikian, ketika lubangnya jarang-jarang, ini justru lebih berbahaya. Karena kita ngebut, tahu-tahu ada lubang di depan kita, sehingga kita tidak memiliki kesempatan untuk merubah posisi kendaraan. Kalau kita masuk lubang yang dalam, bisa-bisa kita akan terjatuh. Kalau lubangnya nggak terlalu dalam, masih mending. Artinya mungkin ada gangguan nanti pada pelek atau ban kendaraan. Maka dari itu, untuk mengantisipasi masuk lubang yang tidak terlalu dalam, maka saya selalu memompa roda depan dengan ukuran 30, roda belakang sekitar 40. Ya, dipakai memang kurang nyaman dengan beban, dengan kekerasan ban yang seperti itu. Namun ini akan aman untuk perjalanan jarak jauh. Ketika kita masuk lubang, maka pelek kita atau ban kita masih aman, asalkan lubangnya itu tidak terlalu dalam. Karena saya sudah sering mengalami hal tersebut. Wah, ini truk membawa bambu banyak sekali, tadi kita sudah menyalipnya. Ya saudara, kalau di depan kita ada mobil yang membawa bambu, sebaiknya kita jauhi. Karena saya pernah punya pengalaman, ada mobil di depan membawa bambu tajam-tajam. Tahu-tahu mobil di depan ini ngerem mendadak. Saya yang di belakangnya pakai motor hampir saja ketusuk bambu yang tajam itu ketika mengerem, dan masih merusut karena as tadinya berjalan cepat. Oleh sebab itu, jauhilah kendaraan-kendaraan yang membawa barang, yang terutama dilihat saja sudah mengerikan. Kita jauhi, atau kita menjauhi dengan mengerem, biar mobil yang membawa barang itu jauh di depan kita, atau sebaliknya, kita ada kesempatan untuk menyalip mobil di depan, kita salip saja agar perjalanan kita aman. Karena potensi kecelakaan tidak cuma dari diri kita sendiri, tapi bisa terjadi karena kelalaian orang lain. Dan yang lebih tidak disangka, ketika Anda berbelok di belokan yang ada pasirnya, ini juga berbahaya. Jadi ketika kita berbelok di jalan yang ada pasirnya, tahu-tahu kita bisa terpleset. Maka ketika berkendara, naik motor, sebaiknya kita harus teliti, waspada dengan apa yang akan kita lewati. Ketika kita menyalip, kita juga harus tahu persis di depan kita kosong atau mobil yang lain masih jauh. Jangan spekulasi dengan mengikuti mobil yang ada di depannya tanpa kita melihat apa yang ada di depan sono. Terutama kalau kita sedang membawa mobil, kalau kita asal mengikuti mobil di depannya, tahu-tahu di depannya ada bis, ada truk. Mobil di depan bisa masuk, kita yang di belakangnya belum tentu bisa masuk. Nah, kalau terjadi demikian, tentu saja Anda yang akan mengalami kecelakaan. Karena yaitu tadi, menyalip tanpa tahu di depannya
kosong atau ada kendaraan. Spekulasi maksud saya. Kita tidak bisa mengandalkan spekulasi. Di jalan raya ini kita harus punya perhitungan yang presisi, yang tepat, agar kita bisa selamat sampai tujuan. Dan yang penting, kita tidak perlu ngebut-ngebut saat jalanan padat, karena ngebut pun percuma ketika padat. Tapi justru kalau pas kosong seperti ini, silahkan saja ngebut. Yang penting hati-hati dan melihat situasi dan kondisi, karena yang berbahaya saat kita ngebut, tahu-tahu ada hewan ternak yang melintas, ini sangat berbahaya. Kalau kita ngerem kecepatan terlalu tinggi, maka kita tidak bisa mengerem, artinya kita akan terbanting-banting. Ya saudara, tikungan di sini luar biasa nih, banyak tikungan di sini. Jalanannya halus. Nah ini sudah seperti Rosi ini jalanannya, jadi seperti motor GP. Ya saudara, suasana menghijau di Wonosobo ini luar biasa, sejuk sekali, karena Wonosobo termasuk dataran tinggi. Wah, luar biasa ini, pemandangannya bagus sekali. Jangan dilewatkan ini. Ya, sesekali kita berpapasan dengan mobil-mobil di depan. Tumbuhan menghijau di daerah pegunungan Wonosobo yang memiliki dua buah gunung, Sindoro dan Sumbing. Jadi gunung ini nampak berdekatan, berjejeran. Gunung Sindoro dan Sumbing dilihat dari Banyumas pun kelihatan, karena gunung ini cukup tinggi. Kalau tidak salah, kalau Dieng terletak di Gunung Sindoronya, kalau tidak salah ya. Sementara kalau Sumbing kan di sebelah timur Wonosobo, bagian timur yang mengarah ke Purworejo dan mengarah ke Magelang. Maka Gunung Sindoro Sumbing pun terlihat dari Borobudur Magelang. Borobudur tempat yang indah dan bersejarah. Ya saudara, kita sedang melintasi jalanan yang cukup lengang dan aspalnya halus, hot pack luar biasa, sehingga kita bisa melaju dengan santai. Ya saudara, video ini sekaligus memberitahukan kepada Anda bagaimana situasi kondisi jalanan perlintasan antara Banjarnegara ke Wonosobo di bulan Agustus tahun 2020. Dan saat ini sedang melintas adalah tanggal 6 Agustus tahun 2020. Ya saudara, terima kasih kalian sudah menonton channel YouTube
ini. Semoga video-video yang kami hadirkan di channel ini, wah, ini di atas kita tadi itu sepertinya jalan kereta SDS zaman dulu, itu kereta pertama di Banyumas Wonosobo, kereta uap itu sepertinya tadi itu. Di atas kita ada rel kereta api yang sepertinya bangunan zaman Belanda itu tadi. Ya, kita sudah sampai di sini, saudara. Karena zaman dulu kan ada kereta uap yang dari Wonosobo sampai Purwokerto, namanya kereta SDS, kereta pengangkut barang. Relnya dulu ada terlihat di Banjarnegara sampai ke Purbalingga, Purwokerto pun ada di Sokaraja. Bekas-bekasnya sampai sekarang pun sebagian masih terlihat, cuma relnya kebanyakan sudah tidak ada karena di atas rel sudah banyak dibangun pertokoan, banyak dibangun kios-kios karena letaknya di pinggir jalan, terutama di daerah Purbalingga menuju ke Purwokerto. Ya, saudara. Ya, saudara, ada pepatah mengatakan malu bertanya sesat di jalan. Daripada kita ragu-ragu, kita entengkan langkah untuk bertanya kepada ibu-ibu tadi, apakah benar ini jalan yang menuju ke Jogja atau ke Magelang. Tadi ibu itu menjawab betul. Betul. Terima kasih ibu sudah memberi tahu kepada kita. Ya, seperti itulah saudara gambaran saat saya motor vlog. Ketika kita ragu-ragu, agak ragu-ragu, sebaiknya kita bertanya. Karena saya pernah mengalami zaman dulu, ketika ragu-ragu dilanjutkan terus, ternyata kita keliru dan jauh sekali. Sudah 5 km kita berjalan, ternyata kita keliru. Gara-garanya rambu-rambunya tertutup pohon, tertutup dedaunan pepohonan. Maka alangkah baiknya bila rambu-rambu itu terlihat jelas dari jauh, dan kalau ada pohon yang mengganggu, sebaiknya pohonnya dibuang sebagian dedaunannya karena sangat mengganggu bagi orang-orang yang berjalan dari luar kota yang tidak tahu arah. Kalau sampai rambu-rambunya tidak jelas, bisa kesasar. Bayangkan kesasar 5 km, kita harus membuang bensin balik lagi 5 km untuk menuju ke tempat semula. Terima kasih saudara, jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, bell, like, dan share agar kalian mudah menemukan channel ini di waktu-waktu mendatang, di esok lusa. Selamat berpisah, jumpa lagi di video mendatang. Semoga perjalanan hari ini berkesan. Selamat jalan dan semoga selamat sampai tujuan. Sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.